paling hadir ya toh. Saya ada Raiders. Ada standby tinggal nunggu. Sama Sinatra Cafe, Darbo ya. Mantap. Jakarta. Acaranya itu di Hard Rock Cafe. Besok sih acaranya besok malam, cuman kita berkendali Surabaya hari ini. Jadi bisa agak santai gitu, enggak kejar-kejaran. Sampai ketemu besok di Jakarta. Few moments later. Apa? Acaranya apa? 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 Sudah sampai di Hard Rock Cafe, Bu. Di sini tuh di kawasan apa ya? Dibilang kawasan SCBD ya, masih di sekeliling SCBD. Kalau rumah lu itu dekat sini enggak? Ya lumayan lah, setengah jam. Wih, nanti ke rumahmu aja ya. Oke, siap. Tambah kendang 4 ya. DTX ya. Oh, ngambilnya DTX berarti SPG aja. Ada DTX, ada kendang. Oh, ada DTX, ada kendang. Tapi di Kimurti kan ada 2. Ya. Ada 2, terus sequencer 3. Ya. Nah, ada kliknya toh. Ada. Nah, ini. Nah. Coba 1, 2 sama kendang aja. Ya, berarti anak kendang ya. Nanti biar anak-anak SPG. Aku nggak di sini, nggak ngapa-ngapain, Mas. Persiapannya lumayan, pasti nantinya ada treatment ya. Mm-hmm. Cuman nanti dari pihak acara yang lebih tahu. Oh. Kalau misal dari sound, kita nyiapin sesuai dengan ridersnya. Mm-hmm. Rider, mulai pasangin jalur-jalurnya. Oh, mixernya pakai mixer 1 juta umat nih, Midas M32. Untuk sekelas di indoor gini bisa cukup ya, Mas? Biasanya aman. Aman ya, Mas? Biasanya aman. Cukup lah untuk festival di indoor. Masih di taraf aman untuk kalau di nalar tempatnya nggak ada, tapi ya biasa kan kita main di kafe tempatnya nggak jadi saya aja, terus plottingnya kita harus menyesuaikan, dan termasuk alatnya juga kita harus menyesuaikan apa aja yang perlu dibawa, nggak semuanya kayak biasa. Oke. Saya bawa laptop ini digunakan untuk nge-remote mixernya yang jauh di sana. Karena mixernya mereknya Midas, sehingga kita buka website Midas, terus nanti download driver, enggak driver, namanya aplikasi yang namanya Midasnya seri M32. Saya ada Raiders. Radiusnya adalah print. Terus sampai sini dari kantor langsung ke lokasi sama Mbak E itu gua kepan. Heeh. Udah standby tinggal nunggu. Bisa masuk kantor kafe Darbo ya. Mantap. Si paling hadir ya toh. Kepang biasanya tapi hari ini sendiri jadi solo kepang. Aku mikir nek wong siji kan jenenge duo. Nek wong loro kan jenenge. Nek wong loro kan jenenge duo, nek wong siji loro. Single kepang. Kepang tapi enggak kepang. Dia lagi maca metropolitan dulu. Itu menyesuaikan lokasi lah ya. Jadi yuk. Yuk masuk.